Enggak, maksud saya gini loh. Hmm. Bangsa ini kan sebuah bangsa besar. Ya. Yang mempunyai satu apa ya, komunitas dengan elemen dan berbagai-bagai suku ya, berbagai-bagai ras juga ada gitu ya. Yang semuanya itu juga level pendidikannya tidak sama. Ya. Sehingga percontohan dari seorang yang namanya calon pemimpin negara harus jelas. Nanti gimana kalau putu cucu-cucu saya bilang, enggak apa-apa kok wapresnya juga masa aku enggak boleh kan gitu. Kan gawat ya. Jadi ya boleh izin dulu enggak? Terus enggak yang keduanya gini. Nanti kalau cucu-cucu saya pada nonton adegan film itu, enggak apa-apa kok Bu Fafa juga boleh. Yeah. Kan ini kan salah sih di blur kabarnya ya. enggak loh. Kita ini bukan menjelekkan Mas Gibran. Kita hanya meminta Mas Gibran untuk tampillah menjelaskan. Ya. Jangan sebagai calon wapres ngomong ya tanya aja saya pengen nanya. Ki piye itu cai ki? Geblok apa ya? Gitu kan. Itu kata nenek-nenek di Bantul ngomong gitu. Ya. Ki cai ki piye tau geblok apa ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi maksud saya kita cobalah rasional sedikit ya. Jangan pakai kebencian ya. Saya rasa kita enggak benci cuma terus cinta Indonesia gitu ya. Masa Indonesia dipimpin ya sama dengan kualitas seperti itu sih.